haji itu bukan untuk nonton studi banding, membayangkan, bukan. Justru ke sana memberikan ceramah, memberikan paparan, meyakinkan masyarakat dunia bahwa Jakarta siap. Ada dua jenis perjalanan dinas ke luar negeri. Pertama, perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD. Kemudian perjalanan dinas dengan alasan penting. Alasan penting itu ada karena melaksanakan ibadah, kemudian sakit dan mengunjungi keluarga. Izin ke luar negeri itu diberikan untuk hal-hal yang penting dan betul-betul mendesak. Dan tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi ada bencana di daerahnya, bencana alam, bencana sosial, dan juga tidak boleh dilaksanakan ketika ada kontestasi demokrasi seperti pilkada ataupun pilpres.